mahasiswa yang anarkis, saya ingin, kalau saya pribadi karena dulu juga mahasiswa, sebagai ketua panitia, maka mengakomodasi apabila saya sampaikan. Ini gubernur juga. Kenapa namanya Pak Gubernur? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Wijaya Hadi. Saya mahasiswa Ekonomi Pembangunan angkatan 2015. Alhamdulillah hari ini sedang diberi amanah sebagai gubernur mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada periode kali ini. Nah, ini menindaklanjuti apa yang saya sampaikan mewakili teman-teman dari Kolektif Mahasiswaan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa kami sebelum kegiatan hari ini telah mengadakan yang namanya jaring aspirasi. Nah, dari aspirasi-aspirasi tersebutlah lahirlah sebuah fakta integritas yang terdiri dari beberapa poin ini. Yang mungkin saya minta kepada teman-teman lembaga mahasiswa untuk ikut maju ke depan. Mungkin akan saya bacakan fakta integritas dalam rangka pengesahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung periode 2019-2023. Maka dalam ini kami selaku calon dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung menyatakan sanggup dan bersedia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut apabila terpilih nanti. Yang pertama, mampu merealisasikan visi misi dan program yang telah disosialisasikan dengan serius. Yang kedua, membuka seluas-luasnya kesempatan bagi seluruh mahasiswa FEB Unila yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga kemahasiswaan sebagai wadah seluruh mahasiswa FEB Unila dalam menyampaikan aspirasi. Yang ketiga, bersedia melibatkan mahasiswa dalam hal ini lembaga kemahasiswaan sebagai wadah bagi seluruh mahasiswa FEB Unila dalam setiap pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan mahasiswa di lingkungan civitas akademika FEB Unila. Yang keempat, bersedia mensosialisasikan segala kebijakan yang telah dibuat kepada seluruh civitas akademika FEB Unila. Yang kelima, melibatkan mahasiswa dalam hal ini lembaga kemahasiswaan sebagai wadah bagi seluruh mahasiswa FEB Unila dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh fakultas. Yang keenam, mampu menyediakan fasilitas pelayanan administrasi, pelayanan akademik, dan pelayanan lainnya yang berbasis digital. Nah, ini saya dapat informasi juga bahwasannya ini sudah direalisasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Polinela. Jadi jangan sampai FEB Unila tertinggal. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, bersedia memberikan transparansi dana kemahasiswaan. Yang kedelapan, mengadakan kegiatan peningkatan kualitas soft skill mahasiswa FEB Unila. Yang kesembilan, mendukung penuh segala bentuk kegiatan penunjang terwujudnya penyelenggaraan perguruan tinggi yang diselenggarakan lembaga kemahasiswaan FEB Unila. Nah, itu saja poin-poinnya, Pak. Sudah, terima kasih. Mau ditandatangani sekarang? Iya, Pak. Silakan prosesi menghadap ke sini seluruh mahasiswa. Silakan Gubernur Pem untuk minta tangan ke setiap kandidat. Tolong. Ini sudah persediaan, Pak. Empat bos. Penerimaan dulu dari setiap kandidat. Statement dulu, silakan. Dan mulai dari Pak Mas. Pak Mas. Untuk statement. Baik, terima kasih. Karena ini rapat integritas dan sudah didiskusikan banyak. Dan saya lihat itu memang tujuannya untuk memajukan lembaga. Tapi saya sudah bilang bahwa saya bekerja untuk institusi, saya tidak ada masalah. Saya dukung, saya akan tarakan. Silakan Bunda, statement dulu. Ya, pada hakikatnya apa yang diminta 9 poin yang diminta oleh mahasiswa dan mahasiswa ini tidak ada yang salah, karena ini semua memang ditujukan untuk kemajuan institusi kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Maka saya tegaskan, saya pun bersedia untuk menandatangani. Baik, silakan Pak Nero.
saya pikir fakta integritas yang dibuat ini ya sesuai dengan visi misi saya. Oke, okay, ya. Saya tanda tangan. Makasih. Ya, silakan dimulai. Ibu Ida dulu yang tanya kita. Gimana saya? Nah, di tempat yang mana dari tempat ini? Tempat. Ibu tempat. Oh, ini. Foto. Namanya kami di sini. Alhamdulillah. Satu aja? Ya, silakan. Ada berapa? Ini ya. Biasa saksi. Menyediakan diri. Ibu Bunda harus siap sih. Karena Bunda pakai senang. Kopi dibagikan lagi ke kita ya. Oke. Terpilih atau enggak terpilih, terpilih ini masalahnya. Iya. Biar ingat gitu kan. Biar ingat. Nanti kita apa namanya dijadikan sebagai dokumen pribadi. Iya, betul. Ini kan nomor 2. Nomor 3. Iya. Baik. Demikian ada mahasiswa silakan kembali ke tempat. Kita belum ditutup Bapak dan Ibu sekalian.